Pameran seni rupa bertema geliat karakter seniman Tasikmalaya digelar di Gedung Kreatif Center, Komplek Dadaha, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Senin 13 Mei 2024. Kegiatan ini digelar oleh Himpunan Perupa Tasikmalaya, HIPSIK, yang juga sekaligus halal bihalal para seniman rupa. Ketua Pelaksana Pameran, Yusa Widiana, mengatakan, pameran rupa ini digelar selama 6 hari, dari Senin sampai Sabtu, atau 13 sampai 18 Mei 2024. Adapun tujuan kegiatan itu, kata Yusa, untuk menumbuh kembangkan minat dan bakat seni, serta meningkatkan apresiasi untuk saling menguatkan perupa lintas generasi. Dari Kota Tasikmalaya, Tim Liputan Kapol TV mengabarkan.